Tim khusus Polri telah merampungkan berkas perkara kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Berkas perkara 4 tersangka yakni Irjen Ferdi Sambo FS, Brigadir Rizky Rizal RR, Barada Richard Eliezer RE dan Kuat Ma'ruf KW telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Jakarta. Berkas diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum untuk dipelajari. Jika dinyatakan lengkap, penyerahan tahap kedua akan dilakukan yakni penyerahan berkas beserta seluruh tersangka dan barang bukti. Pada hari ini sekitar pukul 14.30, Jampidum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 56-nya. Itu. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa diselesaikan.